Sebelum menonton video ini, jangan lupa di like video ini ya. Cara hapus riwayat pembelian di Shopee. Jika kita buka akun Shopee kita, kemudian menuju ke menu saya, kemudian pilih lihat riwayat pesanan, maka di situ akan ada pesanan-pesanan yang sudah pernah kita lakukan di Shopee. Nah guys, lantas adakah cara untuk menghapus riwayat pesanan ini guys? Jadi satu-satunya cara untuk menghapus riwayat pembelian di Shopee adalah dengan cara membuat akun Shopee yang baru, alias menghapus akun yang lama ini guys, dan bikin akun yang baru. Karena kalau kita menggunakan cara yang ada di Shopee, tidak ada caranya guys. Tidak ada untuk menghapus pesanan yang pernah kita lakukan. Nah, tidak ada pilihannya guys. Ada banyak tutorial di internet, yakni caranya dengan menghapus cache dan data, biasanya di pengaturan. Di sini ada pilihan penggunaan data. Misalnya kita hapus penggunaan datanya ini, maka kita akan logout dari aplikasi Shopee tadi. Pas kita buka login, itu kembali bisa dilihat riwayat pesanannya dan tidak bisa dihapus guys. Jadi satu-satunya cara dengan membuat akun baru saja guys. Nah, jadi terjawab sudah ya. Satu-satunya cara cuma dengan membuat akun baru. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa Shopee tidak memberikan fitur atau pengaturan untuk menghapus riwayat pesanan kita? Alasannya adalah kemungkinan agar pembeli bisa lebih mudah melakukan pembelian ulang. Misalnya pembelian pulsa ataupun pembelian kuota internet, itu langsung saja klik beli lagi guys. Dan alasan kedua, kemungkinan sebagai arsip pembeli, karena biasanya pembeli ini suatu saat pasti memerlukan yang namanya catatan pembeliannya di masa lalu. Meski begitu, banyak juga orang yang ingin menghapus riwayat pesanan ini agar saat HP-nya dipinjam oleh teman ataupun keluarganya, itu privasinya dalam berbelanja tidak bisa dilihat. Kali aja ada yang iseng kemudian buka Shopee kemudian melihat riwayat belanja, kali aja gitu ya. Jadi ada kadang orang yang ingin menghapus riwayat pesanannya guys, cuman dari default dari Shopee-nya hal itu tidak bisa dilakukan guys. Oke, jadi itulah dia informasi kalau satu-satunya cara untuk menghapus riwayat pembelian di Shopee ya dengan membuat akun baru guys, dan itu tentunya bukanlah solusi. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel Onlinepedia TV. Biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kita.